Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jelajah Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Ini desa yang keempat, yaitu Desa Panongan, teman-teman. Kalau dilihat di Google Maps, posisi saya ada di sini nih. Di sini ada pesawahan, terus ke arah mana tuh? Barat ya, ada Gunung Cerme. Nah, Desa Panongan juga ada di Kecamatan Palimanan, teman-teman. Desa Panongan persis namanya. Panongan Palimanan dan Panongan Sedong. Nah, saya melaju di jalan pinggir sawah nih dari arah Kopi Gincu ke arah mana? Barat mungkin ya. Nah, Kecamatan Sedong bener-bener bikin saya jatuh cinta nih. Cirebon ternyata ada yang indah juga ya. Ada jalan tadi ke kanan tuh. Nah, di situ ada saung tuh, ada anak-anak lagi nyantai ya. Sementara para orang tuanya lagi pada panen, teman-teman. Lanjut lagi nih ke arah barat ya. Ada juga yang main layangan nih, bocil. Oke, rumah-rumahnya di sini lumayan rapat ya di pinggir jalannya nih. Ada simpangan, teman-teman. Saya coba ke arah kanan dulu ya. Masih banyak apa nih, barongan pring atau orang Cirebon, lowong awi ya. Oke, salam oi. Di sini ada pertigaan. Saya ke kiri dulu dah. Ini ada tenda nih. Mungkin hajatan mungkin ya. Kayaknya keluarnya di jalan yang tadi nih, nih. Yang ada simpangan tadi.
Oke, ini dia ada simpangan nih. Terbalik lagi aja lah. Nah, tadi saya dari arah kanan nih, teman-teman. Coba lurus dulu, ada apa ya? Penasaran. Oke, ada yang lagi bikin tenda tuh. Oke, teman-teman, kayaknya sih buntu ya. Jadi putar balik lagi aja lah. Nah, ini dia tendanya. Tadi saya dari arah kanan. Ini gambar-gambar OI-nya nih. Wow, jalannya menurun. Waduh, polisi tidurnya. Nah, dari sini kelihatan tuh lautnya, utaranya Cirebon ya. Oke, lanjut lagi, Lur. Masih banyak lowong awi. Oke, ini kayaknya keluarnya di pinggir masjid itu deh, apa namanya? Pinggir masjid Sedong Kidul kali ya. Oh, enggak ding. Oh iya, bener nih. Ada jalan ke kanan. Coba ke kanan dulu deh. Saluran induk Mengger 217 hektar. Blok Pejaten, Desa Panongan. Aduh, ceklek. Ih, wah, ceruk itu. Bentar. Oke, ada jembatan lumayan panjang juga nih.
Walaupun pelosok tapi jalannya di beton, mantap lur. Assalamualaikum. Buset, jalannya off-road. Desa Sedong Lor, Ponpes Samratul Huda. Oke, balik lagi aja berarti. Atau lanjut aja ya. Lanjut aja lah. Nanti keluarnya di Desa Sedong Lor arah ke Panongan. Nah, tadi saya udah sampai sini tadi nih. Oke, skip dulu lah teman-teman sampai kantorku Desa Sedong Lor. Nah, oke, teman-teman, saya sudah lewat kantorku Desa Sedong Lor. Kalau nggak salah sih perbatasan Sedong Lor dengan Panongan nih di sini nih. Ada sungai. Nah, ini ada gapuranya nih ya. Ini gapuranya Pemuda Pancasila. Nah, sungai itu tuh yang jadi batas antara Panongan dengan Sedong Lor. Nah, sekarang saya melaju di jalan raya Kecamatan Sedong. Di sini ada Polsek Sedong. Jalan raya Panongan nomor 1 ada juga apa ini? Oh, kantor kecamatannya di sini ya. Kecamatan Sedong, Jalan Raya Siliwangi nomor 1. Toko Bina Sejahtera. Ini apa ini? Korwil Sedong. SDN 1 Panongan sini. Ada yang lagi main bola nih, bocil-bocil. Saya lanjut lagi nih ke arah barat mungkin ya. Menjelajah gang-gang yang ada di Desa Panongan. Sementara di jalan rayanya dulu sampai batas paling baratnya Desa Panongan sampai mana nih? Gang-gangnya nanti terakhiran aja. Pom bensin mobil Panongan. Ada perempatan. Oh, ini Alfamart. Yang tadi saya beli sesuatu di sini, di Alfamart. Desa Panongan, ternyata desanya ada di situ ya. Masjid Jami Baitul Mutakin. Nah, ini dia kantor KUU Desa Panongan. Nah, beginilah suasana atau kondisi kantor KUU Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Di sampingnya ada Masjid Jami Baitul Mutakin. Dari kantor KUU Desa Panongan nih, teman-teman, saya lanjut lagi jelajah Desa Panongan.
Nah, ini dia masjidnya. Saya lurus lagi ya, ke arah mana ini? Barat mungkin. Di Desa Panongan lumayan panjang juga ya desanya nih. Kantorku Panongan Lor 700 meter. Oh, ke sana. Oke, sementara Panongan dulu nih, desa keempat di Kecamatan Sedong yang saya jelajahi. Udah ada gang naik tadi ya. Narilah. Kecamatan Sedong nih sejuk banget teman-teman. Jalannya lumayan mulus dan nggak terlalu padat ya. Sepi lah. Mantep pisan. Ada angkot juga nih, jurusan apa ini ya? Masih ada angkot. Ada gang juga. Ada gang lagi, banyak banget gang ya. Cari gang yang panjang aja yang akan saya jelajahin. Panongan Lor. Oh, mungkin sebelah kiri Desa Panongan, sebelah kanan Desa Panongan Lor, mungkin kayak gitu ya. Saya juga kurang tahu sih. Fajar Tor Serba, Jalan Raya Desa Putat. Popojok 1. Oke, enaknya lihat Google Maps dulu nih biar nggak kelewatan teman-teman. Ini ada sungai, mungkin batasnya di sini kali ya. Oke Lur, ternyata udah kelewat nih. Fajar Tor Serba masuknya desa apa? Putat kali ya mungkin. Jadi saya harus balik lagi ke arah Desa Panongan. Oke Lur, posisi saya di sini nih kalau dilihat di Google Maps ada Jalan Arwa Dusun 1 RT 2 RW 2. Coba masuk naik ya. Jalanan aspalnya udah bergelombang ini. Posyandu. Oh,
ada per tigaan. Saya kiri dulu deh, coba. Dan ada simpangan lagi nih. Banyak gang-gang kecil, teman-teman. Saya jelajah jalan yang panjang dan agak lebar aja ya. Kalau dijelajahin semua nanti durasinya terlalu lama. Ada perempatan lagi. Oh, itu jalan rayanya. Oh, ini keluarnya di samping kantorku ternyata. Oke. Back lagi aja lah ya. Ada tenda nih, mau hajatan kayaknya. Atau udah? Puntan, puntan. Oh, keluarnya di pom bensin mobil Panongan. Oke, teman-teman, putar balik lagi aja nih. Banyak banget gang nih, jadi bingung ya, harus sering lihat Google Maps. Sana juga ada jalan tuh. Nah, sini aja lah. Ini keluarnya di SDN 1 Panongan berarti ya. Oh, SDN 2. Bener, ini di irigasi SDN 2 dan depannya SDN 1.
Oke, sini aja ke kanan. Airnya lumayan jernih dan gak ada sampah-sampah. Ada jalan. Pak, punten, Pak, ada jalan ke situ, Pak? Situ. Hah? Ada tapi. Bisa motor ya? Ya, jalan-jalan aja muter-muter. Oh, nggak bisa tembus. Ya udah, ya makasih, Pak. Jadi nggak bisa tembus jalan raya lagi, nggak ada. Oh ya, makasih, Pak. Oke, Lur, nggak ada jalan tembus katanya. Ini aja lah. Barangkali bisa. Duh, buntu. Buntu ya. Oke lah, balik lagi aja lah. Nah, ke sana ada jalan sedikit. Udahlah, sini aja lah. Tinggal gang-gang yang sebelah kanannya jalan aja nih. Teman-teman, balik lagi ternyata di kantorku Desa Panongan. Di seberangnya ada jalan gang ya. Saya akan coba masuk sini aja nih. Waduh, jalannya. Oke, itu jalan rayanya deket, lanjut aja sini. Jalanannya perlu perbaikan nih dari Pemdes Panongan, parah banget. Loh, keluarnya mana ini? Ternyata ya, anggap aja udah selesai ya Desa Panongan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.